Tionghoa berdiri di tanah Jawa, saya mau menyuarakan bahwasanya Otsus telah gagal. Otsus gagal. Kami meminta, mendesak MRP untuk menolak Otsus ini tua. Karena bahwasanya Otsus telah gagal. Otsus tidak berdampak baik untuk masyarakat Papua. Hanya menguntungkan beberapa pihak, hanya untuk memperkaya kaum oligarki dan oportunis. Saya perempuan Papua, saya perempuan asli Papua. Menolak adanya Otsus jilid dua di tanah Papua. Karena hari ini kita tahu bersama bahwasannya Otsus telah gagal. Di tanah, di Indonesia, di tempat lain, orang boleh mati karena penyakit, tapi di Papua, orang mati karena pelanggaran HAM, ditembaki dari perilaku hukum yang seharusnya melindungi kami, tapi menjadi pelaku pelanggaran HAM yang ada di Papua. Untuk itu, kami aliansi Perjuangan Demokrasi di sore hari ini, kami mendesak untuk MRP yang ada di Papua untuk menolak bersama-sama dengan kami menolak Otsus jilid 2. Kemudian, teman-teman kami yang sementara menyuarakan tentang Papua, mereka dihalang-halangi. Demokrasi hari ini dikorupsi, demokrasi diperkosa. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua, mahasiswa adalah agen perubahan. Untuk itu, mari kita sama